Pemberantasan sampah itu ada istilah 3R. Reduce, reuse, recycle. Itu adalah kampanye masa lampau. Sudah nggak berlaku sekarang. Sekarang kita hanya 1R aja dalam kampanye mengurangi plastik. Reframe, 1R. Menahan diri atau tidak? Menahan diri, misalnya, hanya minum pakai gelas. Nah, kenapa kita berapi-api? Semangat terus-terus untuk mengurangi plastik. Tahun 98, saya ingat sekali, Bali pulau terbaik di dunia, nomor 1. Dan posisi itu terus turun. Kenapa? Alasan dunia adalah karena Bali sudah tidak lagi bersih. Karena Bali sudah lingkungannya tidak terpantau dan rapi. Kita berikan salah satu contoh aja. Danau Batur. Kita semua tahu Danau Batur. Danau Batur diteliti sama ITB tahun 62, kedalamannya adalah 225 meter. 2014 diteliti lagi, kedalamannya berapa? 75 meter. Jadi dalam kurun waktu setengah abad, Danau Batur kehilangan kedalaman 150 meter. Pendangkalan terjadi karena terlalu banyak sampah berserakan, dibuang sembarangan ke sekitar danau. 2008 diteliti lagi, sampai 2014, air Danau Batur naik terus. Kurang lebih 4,5 meter sampai 6 meter. Pertanyaannya, air di sini sebagai sumber air, kalau nggak salah 220 sungai di Bali, bersumber ke Danau Batur. Mestinya kalau airnya naik, sungai-sungai lain juga kekurangan air. Ini karena di sini tersumbat. Kami dari Yayasan Pemilahan Sampah Temesi, dari 2008 sampai 2020 itu kami sudah ada MOU dengan PMK untuk membantu pemerintah menangani sampah. Dan kami fokus pada pengolahan sampah organiknya, yang di mana kami bisa mengolah sampah organik itu 30 sampai 40 ton per hari, di mana volume sampah Kabupaten Gianyar itu secara keseluruhan ada sekitar 100 ton lebih per hari. Dan yang baru bisa kami olah baru 30-40 ton per hari, itu baru 30%-nya mungkin kurang. Dan sampah non-organik yang bisa kami kumpulkan, koleksi baik dari pemulung, baik dari sopir truk, itu sekitar 2 ton per hari sampah yang bisa didaur ulang. Saya dan mungkin banyak orang juga merasa sangat sedih melihat pulau yang cantik ini dengan masyarakat yang sebenarnya peduli sekali dengan lingkungan. Mereka kayak banjir di bawah sampah. Dan kalau kita pergi kemana saja di Bali sekarang, ya sampah. Di sungai sampah, di laut sampah, di jalan juga sampah. Sedih sekali melihatnya. Saya sangat berharap sekali dari kesadaran kita masing-masing, perilaku kita, pilihan kita, apa yang kita beli, apa yang kita pakai, misalnya tas kresek atau barang lainnya. Kita harus tahu masing-masing terlibat dalam permasalahan ini. Semoga masalah sampah ini bisa diatasi di banyak tempat di dunia.
ada banyak projek yang keren kayak bank sampah misalnya, atau sistem upcycling, bikin karya kreatif dari sampah. Wow, orang Bali orang paling kreatif sekali loh. Kenapa kita tidak bisa pakai kreativitas itu untuk buat sesuatu yang baik? Dan ya udah, kalau tamu datang, biar sampah yang mereka hasilkan mereka bisa bawa pulang sambil beli tas yang keren atau gimana-gimana. Ya, mungkin itu dulu. Tapi dengan catatan terakhir, ya, sampah masalah besar di Bali dan kita semua alami dampaknya dari sisi, you know, kecemaran dan penyakit yang muncul di mana-mana karena banyak lokasi yang kotor. Jadi saya berharap sekali dari kita semua masing-masing ada ide yang kreatif apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah di Bali. Bali hampir 10 ribuan meter kubik ya per harinya, itu untuk sebuah pulau yang kecil ini sangat besar sekali sebenarnya, terutama yang penggunaan plastiknya, karena kita sendiri belum ada sistem gini, pengolahannya, regulasinya juga belum ada dari pemerintah, terus tentang edukasinya juga masih kurang. Kemudian pada musim hujan kan muaranya ya ke laut gitu, jadi pada akhirnya dia akan ke laut dan mencemari laut. Nah, padahal kita sendiri di Bali setiap tahun melakukan upacara penyucian atau melasti ke laut, tapi di sana kita menyumbang sampah yang sangat besar sekali. Awalnya saya sempat bikin pameran, kemudian di dalam pameran itu ada komen dari pengunjung itu. Komennya rada-rada sinis sebenarnya. Jadi saya sedikit tergelitik dengan komen itu dan ingin membuktikan seni bisa kok menjadi solusi gitu, walaupun kecil ya. Kemudian saya coba bereksperimen menggunakan media yang sampah yang dianggap tidak berguna, terutama sampah plastik, untuk menjadi media berkarya seni, dan sekaligus dia merupakan salah satu contoh dari solving problem. Jadi ada permasalahan kemudian ada solusinya, itu yang paling sederhana. Nah, kemudian saya namakan proyek seni itu plastikologi, gabungan dari kata plastik dan ekologi. Saya selalu tekankan di dalam workshop ataupun di dalam presentasi membuat karya ini adalah bahwa ini bukan perayaan tentang penggunaan dari plastik. Kemudian satu yang mungkin bisa menjadi pesan, ketika kita melihat makanan, hari ini kita tidak bisa menghindar dari makanan yang terbungkus plastik, tapi bagaimana kita tidak membuangnya sembarangan. Ya, taruhlah di tempat sampah atau belum nemu tempat sampah, bawa dulu, habis itu baru. Itu bisa dibilang lebih bijak dalam menyampah, itu artinya tidak mencemari lingkungan. Satu poin, ketika kita berbicara masalah sampah, namanya saja sampah. Nah, ketika itu ya kita harus semua mempunyai suatu komitmen dan satu persepsi sebenarnya apa yang diakibatkan oleh sampah itu sendiri. Pada intinya, sebenarnya yang terpenting itu bukan masalah sampahnya. Berawal dari komitmen daripada masyarakat itu sendiri, manusia itu sendiri, karena seperti kita ketahui bersama, di dunia ini tidak akan mungkin ada masalah. Tuhan tidak akan pernah menciptakan masalah kalau memang tidak orangnya yang membuat masalah itu sendiri. Nah, jadi intinya, mari kita sama-sama seluruh potensi yang ada, mari kita sadar bahwa sampah itu adalah merupakan ancaman bagi kita ke depan, terutamanya di daerah pariwisata yang kebetulan kita ada di Ubud. Kemudian ya Gianyar lah yang berbudaya. Nah, mudah-mudahan seluruh potensi ini sadar bahwa itulah ancaman kita ke depan dan segera memulai langkah-langkah walaupun kecil, kan, tetapi kalau tidak memulai ya tentu akan tambah numpuk lagi.
pembiasaan dari sejak dini. Proses pembiasaan seperti itulah yang harus dilakukan agar benar-benar ke depan Bali ini menjadi selain international destination, tapi juga menjadikan Bali yang indah, yang aman dari sampah plastik. Nah, kemudian salah satu hal, saya sebut sampah plastik tadi. Karena sampah plastik sampai saat sekarang itu adalah menjadi sebuah momok internasional. Kasihan sekali Bali sebagai international destination, tapi sampah plastiknya ada di mana-mana. Dan yang paling luar biasa sekali, ketika kita melakukan perhelatan upacara di pura biasanya, justru di situ sumber sampah. Dan saya sering mendapatkan pertanyaan dari orang asing, ini katanya tempat suci, tapi baru tengok sebelah saja, keluar dari tembok saja, sampah sudah benar-benar memadati sekeliling tempat suci kita. Nah, itu barangkali yang harus kita sikapi bersama-sama, tidak hanya pemerintah, tapi semua masyarakat, lapisan masyarakat harus menyadari betapa pentingnya kebersihan. Salah satu adalah membebaskan Bali dari sampah plastik. Ya, barangkali regulasi sekarang ini dengan masyarakat setiap membeli sesuatu baik di supermarket, mall, ataupun di tempat lain, sudah sampah, apa namanya, plastik itu sudah kena charge. Itu adalah sebuah regulasi yang sangat menguntungkan sebenarnya bagi kita semua, karena tentunya dengan regulasi tersebut, penggunaan plastik akan lebih efisien. Kita tahu semua, plastik itu pada umumnya hanya kepakai 5 menit, tapi akan terpapar dunia ini lebih dari 500 tahun. Saya sudah dari lama sekali berpikir tentang keadaan alam kita, khususnya di Bali, yaitu tentang bumi yang kita cintai ini, yaitu akhir-akhir ini memang sangat menyedihkan dan sangat memprihatinkan, terutama di bidang, ya katakanlah, kebersihannya. Kebersihan bukan saja dari sampah-sampah organik, tidak. Yang paling menakuti saya, yang paling memprihatinkan hati saya adalah dari sampah-sampah plastik itu. Plastik itu bila dibakar, coba kalau Anda berani buktikan sekali, Anda membakar plastik setiap hari, disitulah di samping plastik itu, di samping asap plastik itu diam, tunggu 6 bulan, kanker akan terjadi pada diri Anda. Yang kedua saya sampaikan bahwa saudara-saudara saya yang datang ke pura, ingin sembahyang, membawa tempat sajian dan bagian dari plastik, saya tidak melarang. Nah, coba pikirkan, di Nata Pura itu ada plastik, aduh, bukan seperti pura. Jadi seperti TPA jadinya. Coba Anda berpikir, di satu pihak Anda berpikir bahwa saya menyucikan, menyembah beliau. Di lain pihak kita membuang sampah seenaknya di halaman yang suci, termasuk sampah plastik. Saya sering mendengar itu, melihat itu. Bukan mendengar, melihat langsung. Apa sih sulitnya kita ngambil plastik itu? Walaupun bukan Anda yang membuang, Anda yang ngambil. Pernah Anda membaca karma pahala? Sekecil apapun karmamu, wahai manusia, aku akan memberikan pahalanya, baik maupun buruk. Kalau kita mengurut plastik itu karma, itu jelas karma baik, kita akan dapat pahala. Manusialah yang salah satu daripada bagian kecil daripada Tuhan itu ada pada diri manusia yang sebut Atman Brahman Aikyam, Aham Brahman Asmi. Jadi aku adalah Tuhan, dalam diriku ada unsur Tuhan. Kenapa kita seenaknya membuang plastik dan tidak menyadari bahwa diri kita sendiri juga adalah Tuhan sendiri ada pada diri kita? Nah, oleh karena itulah saudara, secara bersama-sama marilah kita sadari bahwa apa, bukan plastik saja, apa saja yang membuat bumi ini sengsara dan menyengsarakan isinya termasuk diri Anda sendiri, jangan dilakukan itu. Jangan dilakukan itu. Kita mulai sekarang, kalau boleh jangan lagi menggunakan plastik. Ya, kalau boleh, mari kita berkarma setiap mata menyentuh plastik ada di jalan, dengan sukarela kita mengangkat dan kita tempat tempatnya. Mengotori alam sama dengan mengotori sendiri, dan sama juga kita secara implisit melecehkan keberadaan Tuhan.